Halo, hari ini mau bikin Korean milk strawberry. Ini bahan-bahannya, ada strawberry, lemon, gula, dan susu. Kali ini masaknya masih sama, pakai kompor gunung. Ini BTW aku masaknya di lantai ya, karena aku lagi pengen lesehan sambil duduk-duduk. Pertama-tama kita potong dulu strawberry-nya. Sambil motong strawberry, jangan lupa lemonnya nanti diperes. Kita pakai airnya aja ya, bukan sama kulitnya. Oke, siapkan pan-nya. Apinya sudah dalam kondisi nyala. Kita masukkan semua strawberry yang sudah dipotong tadi. Strawberry-nya terserah ya mau dipotong seperti apa. Kalau aku pengennya agak besar seperti ini. Kemudian masukkan gulanya. Di sini aku pakai 2-3 sendok gula putih. Untuk yang pengen lebih manis bisa ditambah, atau mau yang nggak pakai sama sekali bisa. Jangan lupa terus diaduk, jangan sampai gosong. Nah, ini airnya murni dari strawberry ya, aku nggak kasih air sama sekali. Setelah itu langsung dituang lemonnya. Di sini aku pakai lemonnya separuh aja karena feelingku cuma separuh. Nah, kemudian dia sampai belebek-belebek kayak gini ya. Pastikan sampai seindah ini. Jangan lupa diaduk, jangan sampai gosong. Diaduk sampai kelihatan mengental dan kemudian jadinya seperti ini. Nah, setelah itu sudah langsung bisa dipakai, bisa dibuat minuman atau bisa dipakai buat selai roti. Nah, di sini aku mau bikin minuman. Pertama siapkan susu, gelas. Aku pengen pakai gelas yang kecil supaya lebih enak aja minumnya. Kalau udah tinggal ditata aja ke dalam gelas. Ini cocok banget buat makan roti tawar. Rasanya tuh ada asam, manis, pokoknya enak deh. Setelah itu aku tambah es batu di sini. Beberapa aja. Terus kita siram susu. Kebetulan karena aku punya chia seed, sekalian aja buat toppingnya ya, biar agak cantik. Oke, saatnya kita mencoba. Jangan lupa diaduk supaya terblend semuanya dan ternyata rasanya enak sekali teman-teman. Ini nambah ya, karena kayaknya kok kurang. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.